Pakai kalung salib, penampilan Puput Nastiti Devi saat temani Ahok kondangan curi perhatian. Dilansir dari grid.id, penampilan Puput Nastiti Devi memang tak pernah luput dari perhatian. Mulai dari paduan fashion item hingga gaya busana yang dikenakan oleh istri Ahok itu selalu saja menarik untuk dibahas. Nah, seperti halnya gaya busana Puput saat temani sang komisaris utama Pertamina menghadiri acara pernikahan. Menurut pantauan grid.id, wanita yang baru saja melahirkan anak pertamanya itu terlihat tampil anggun dalam balutan busana bergaya tradisional. Menariknya, ia juga tampak memadukan penampilannya kali ini dengan pemakaian kalung salib. Puput Nastiti Devi dan Ahok tampak menghadiri acara pernikahan Narendra Pawaka dan Twinda Rarasati. Seperti yang terlihat, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampak gagah kenakan kemeja batik. Sedangkan sang istri Puput Nastiti Devi tampil anggun dalam balutan setelan busana songket berwarna pink yang dipadukan dengan pemakaian sepatu heels berwarna biru. Puput Nastiti Devi juga terlihat mengenakan kalung salib berwarna emas yang mempermanis penampilannya kali ini.